Mari kita mulakan dengan soalan yang berkaitan dengan nisbah. Kemudian kita akan selesaikan soalan yang melibatkan perkataan. Jadi saya ada kadar nisbah 13 per 6 bersamaan dengan 5 per x. Mari kita darabkan kedua-dua belah persamaan ini dengan x. Apa yang akan terjadi apabila kita lakukan langkah ini? Baiklah, di bahagian kanan x ini akan membatalkan x itu dan di bahagian kiri ianya akan menjadi 13 per 6x bersamaan dengan 5. Untuk mencari nilai x, anda perlu darabkan kedua-dua belah persamaan dengan nilai songsang 13 per 6. Ini akan batalkan nilai ini dan kita ada x bersamaan 5 darab 6 iaitu 30 per 13. Cara lain untuk kita selesaikan soalan ini dipanggil mendarab silang. Cara ini adalah mudah di mana kita darabkan pengangka dan penyebut dari kedua-dua belah persamaan secara bersilang. Biar saya tuliskannya untuk berikan gambaran yang lebih jelas. Saya akan tulis semula soalan tadi, maka 13 per 6 bersamaan dengan 5 per x. Cara untuk lakukannya ialah darabkan 13 dengan x bersamaan 5 darab 6. Ini mungkin kelihatan seperti magic. Bagaimana ini boleh berlaku? Sebenarnya apa yang kita lakukan ialah darabkan kedua-dua belah persamaan secara serentak dengan kedua-dua penyebut. Mari saya tunjukkan. Jika saya darabkan kedua-dua belah persamaan dengan 6 dan x, apa yang akan terjadi? Di mana saya dapat nilai 6? Di sini. Di mana saya dapat nilai x? Di situ. Maka kedua-duanya adalah nilai penyebut. Baiklah, di bahagian ini nilai 6 akan batalkan nilai penyebut dan di bahagian kanan nilai x akan batalkan nilai penyebut. Maka ianya akan menjadi 13 darab x bersamaan 5 darab 6. Ianya tidaklah rumit. Anda cuma darabkan dengan penyebut di kedua-dua belah persamaan. Seterusnya, anda bahagikan kedua belah persamaan dengan 13 dan anda dapat x bersamaan 30 per 13. Baik, mari kita lakukan soalan yang menggunakan perkataan pula. Jadi, kita ada gunung tertinggi di Kanada iaitu Gunung Yukon. Ianya adalah 298 per 67 dari saiz gunung Ben Nevis. Mari kita tulis Y untuk Yukon bersamaan 298 per 67 dari saiz. Kita gunakan N untuk Nevis. Ini adalah berdasarkan ayat yang berwarna hijau. Seterusnya, Gunung Albert di Colorado adalah puncak tertinggi di Pergunungan Rocky. Gunung Albert ini pula adalah 220 per 67 dari ketinggian Gunung Ben Nevis. Katakan E untuk Albert, E bersamaan 220 per 67 darab Nevis. Baiklah, maklumat seterusnya. Dan ianya adalah 44 per 48 dari saiz Gunung Mont Blanc. Jadi Albert bersamaan dengan 44 per 48 dari saiz Mont Blanc. Kita gunakan huruf B untuk Mont Blanc. Kita juga diberitahu bahawa Gunung Mont Blanc mempunyai ketinggian 4,800 meter. Maka B bersamaan dengan 4,800. Dan soalannya ialah berapakah tinggi Gunung Yukon? Maka kita perlu cari nilai Y dan kita boleh gunakan kaedah bekerja ke belakang dan tentukan nilai pemboleh ubah. Baiklah, kita mulakan dengan maklumat B bersamaan 4,800. Maka E bersamaan 44 per 48 darab 4,800. Jika anda bahagikan 4,800 dengan 48, jawapannya ialah 100. Maka ketinggian Albert ialah 44 darab 100 meter iaitu bersamaan 4,400 meter. Baiklah, sekarang kita boleh gunakan maklumat ini untuk persamaan di sebelah kiri pula. Kita ada Albert yang mempunyai ketinggian 4,400 bersamaan 220 per 67 darab Ben Nevis. Di sini kita akan darab kedua-dua belah persamaan dengan nilai songsang perkali iaitu 67 per 220.
Maka darabkan dengan 67 per 120 di kedua-dua belah persamaan. Nilai 67 ini akan batalkan nilai 67 di atas. Nilai 220 akan batalkan nilai 220 di bawah. Jika saya bahagikan 4,400 dengan 220, maka jawapannya adalah 20. Jadi anda akan dapat Nevis bersamaan dengan 67 darab 20 meter. Apakah jawapannya? 1,340 meter. Betul tak kiraan saya? Apa kata kita biarkannya dalam bentuk 67 darab 20 sebab kita masih ada nilai 67 dalam persamaan di sebelah dan kita boleh gunakannya di sana. Mari kita tulis di bawah. Jadi Yukon bersamaan 298 per 67 darab ketinggian Nevis iaitu 67 darab 20. Jadi di sini kita boleh bahagikan 67 dengan 67 dan Yukon ialah 298 darab 2 meter. Apakah jawapannya? Baik, 2 darab 298 ialah 396. Oh tidak, ini adalah 596. Saya lebih suka menggunakan minda untuk selesaikan pengiraan ini supaya minda saya sentiasa tajam. Anda juga boleh cuba lakukannya ya. Baiklah, dan kita ada nilai sifar di sini. Jadi jawapannya ialah 5,960 meter dan ini sudah selesai. Mari kita buat satu lagi soalan seperti ini. Di sebuah sekolah, dianggarkan dua dari tiga pelajar mempunyai telefon bimbit dan 1/5 dari jumlah semua pelajar ada telefon bimbit yang berusia setahun atau kurang. Baiklah, mari kita lihat. Katakan X adalah bersamaan dengan jumlah pelajar. Berpandukan ayat pertama, kita boleh katakan 2/3 X mempunyai telefon bimbit. Ini adalah berdasarkan pernyataan berwarna hijau di atas. Ya. Baiklah, kemudian pernyataan berwarna ungu pula. 1/5 dari jumlah semua pelajar yang mempunyai telefon bimbit yang berusia setahun atau kurang. Jadi, 1/5 X mempunyai telefon bimbit berusia setahun atau kurang. Seterusnya, dari jumlah pelajar yang mempunyai telefon bimbit, iaitu nilai ini, di mana inilah penyebut kita. Mari saya tuliskan. Jadi, kita perlu cari kadaran pelajar yang mempunyai telefon bimbit yang berusia lebih dari setahun. Dan kita boleh ambil jumlah pelajar yang ada telefon bimbit iaitu 2/3x dan kita boleh tolakkan dengan jumlah pelajar yang ada telefon bimbit yang berusia kurang dari setahun. Jadi kita akan tolak dengan 1/5x. Di sini kita ada kadaran pelajar iaitu nilai dalam kotak ini ya yang mempunyai telefon bimbit yang berusia lebih dari setahun. Baiklah, ini adalah jumlah pelajar yang ada telefon. Kita tolak dengan pelajar yang ada telefon baru. Dan ini adalah pelajar yang mempunyai telefon berusia lebih dari setahun. Untuk menyelesaikan ini, kita cuma perlu tolakkan pecahan. Jadi 2/3 adalah sama dengan 10/15. Tolak dengan 1/5 adalah bersamaan dengan 3/15x. Ini bersamaan dengan 10 tolak 3 ialah 7/15x. Ini adalah kadaran pelajar yang mempunyai telefon bimbit yang berusia lebih dari setahun. Inilah kadaran yang berdasarkan pernyataan berwarna oranye di atas. Maka, jika anda ingin tahu dari jumlah pelajar yang mempunyai telefon bimbit iaitu 2/3x, apakah kadaran pelajar yang mempunyai telefon bimbit berusia lebih dari setahun? Ini ialah jumlah pelajar yang mempunyai telefon bimbit berusia lebih dari setahun dan ini ialah nilai kadaran dari jumlah pelajar yang mempunyai telefon bimbit. Nilai X akan terbatal dengan sendiri
dan kini kita ada 7/15. Darab nilai songsang penyebut iaitu 3/2. Ini bersamaan kita bahagikan dengan 3 di sini dan kita bahagikan dengan 3 di bawah. Kini kita ada 7/10. Maka dari jumlah pelajar yang mempunyai telefon bimbit, 7/10 daripadanya mempunyai telefon bimbit yang berusia lebih dari setahun. Dan kita telah dapat jawapannya.